Cara budidaya ikan gurami di kolam terpal maupun di kolam beton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari akun Nico Firda. Beliau menanyakan, Mbak, jika tebar ukuran bungkus rokok, perkiraan berapa lama untuk mencapai ukuran 5 on? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari akun Nico Firda. Buat para pemula yang tertarik dengan budidaya ikan gurami, silakan tonton video-video yang ada di channel ini karena channel ini khusus membahas tentang edukasi budidaya ikan gurami baik di kolam terpal maupun di kolam beton. Sesuai dengan pengalaman kami yang sudah membudidayakan ikan gurami di kolam terpal maupun di kolam beton. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari akun Nico Firda. Jadi berdasarkan pengalaman kami, kalau kayak kami menebarkan bibit dengan ukuran seukuran bungkus rokok ya, atau biasanya 3 jari ya, 3 jari itu perkiraan untuk mencapai bobot 5 on itu adalah sekitar 5-6 bulan. Itu dengan catatan ya Pak ya, dengan catatan kita memberikan pakan 2 kali dalam sehari, pagi dan sore hari, kemudian siang hari kita beri pakan dedaunan, itu secara intens ya. Jadi memang pemberian pakannya secara intens ya, setiap hari 2 kali sehari, kemudian diselingi dengan pakan dedaunan pada siang hari. Seolah nanti untuk mencapai bobot 5 on itu bisa dicapai pada bulan kelima atau sama, rata-rata bulan keenam ya. Kalau bulan kelima itu hanya mungkin beberapa ya yang mencapai bobot 5 on. Tapi kalau udah 6 bulan itu sudah mencapai rata-rata hampir semuanya itu bobotnya 5 on. Ini berdasarkan pengalaman kami di lapangan ya Pak ya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dan bermanfaat juga buat yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.